Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru ngeklik video ini, hai selamat datang, nama aku Asa. Aku upload tentang banyak banget konten yang mungkin kalian suka. Dan kalau kalian suka sama channel aku, please subscribe. Dan buat kalian yang udah subscribe, jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi bell, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Di video kali ini aku mau bikin Shopee haul lagi. Oke, sekarang langsung aja kita ke videonya. Seperti yang ada di judul, aku tuh banyak banget beli washi tape sama stickers. Sebenarnya aku juga jualan stickers ya, tapi stiker yang aku jual tuh yang anti air. Nah, sementara yang aku beli di Shopee ini yang stiker biasa, yang bukan anti air. Ini paketnya udah datang beberapa hari yang lalu, langsung aja kita buka ya. Ini tuh sellernya dari luar negeri, jadi kirim ke Indonesianya tuh agak lama, apalagi pas masa-masa kayak gini tuh jadi lebih lama gitu loh. Biasanya yang cuman 1 minggu nyampe, ini tuh kayak 10 harian gitu baru nyampe. Buat kalian yang belum tahu, aku tuh senang banget sama washi tape karena washi tape tuh bisa buat menghias-hias paket yang mau dikirim atau mau menghias kayak buku diary atau buku jurnal kalian gitu. Lucu deh pokoknya. Ini dia wrapping paketnya pakai busa gitu ya, bukan bubble wrap tapi kayak busa gitu. Cuman udah cukup tebel dan cukup melindungi paketnya sih. Ini ada banyak, terus aku dapet thanks cardnya. Tulisannya kayak terima kasih, bla 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 gitu. Oke, ini dia paketnya. Kelihatan nggak? Wow, kita mulai dari stikernya dulu ya. Aku beli stikernya ada 5 kotak gini. Lucu-lucu banget. Ih, kayaknya satunya free deh karena aku tuh nggak ngerasa membeli satu kotak ini. Ini ada satu kotak yang warnanya pink. Aku nggak ngerasa membeli stickers ini. Kayaknya sih aku dapat free ya. Coba kita buka dulu. Ini tuh harganya, nanti aku taruh di sekitar video. Pokoknya di bawah 10 ribuan gitu deh satu box gini. Tuh kan ini aku tuh gak beli, jadi kayak dikasih gitu loh stikernya. Itu semoga kelihatan ya. Terus yang kedua aku beli stiker yang ini. Ini stikernya apa ya, gak tau, lupa. Coba kita buka dulu. Oh, ini tuh kayak minuman-minuman Starbucks gitu loh, lucu banget. Lihat, lucu banget nih. Tuh lucu banget. Terus ada ini juga nih, kayak gini. Tuh, ini satu box stiker itu isinya antara 40 sampai 50 ginian. Cuman ini stiker biasa gitu, bukan stiker yang anti air kayak yang aku buat gitu loh. Terus next stiker ini. Boxnya lucu banget. Ini sih, oh, ada Chimin. Di boxnya ada Chimin. Ini tuh kayak apa ya? Ini kayaknya minuman-minuman gitu juga deh. Tuh kan benar. Ini kayak si Yakult, kan tau kan? Tuh kayak minum-minuman Yakult, terus lucu-lucu gitu. Ada susu, ini kayak susu. Selanjutnya ada ini. Ini isinya apa ya? Kayaknya sih, seingat aku, isinya tuh stiker-stiker yang semuanya warnanya biru. Tuh bener, ini warnanya biru semua. Stikernya lucu banget. Iu, lucu banget. Ada minuman boxnya juga nih, kayak gini. Stikernya warna biru. Terus, oh ya, by the way, buat kalian yang mau beli samaan kayak aku, nanti aku bakal taruh linknya di bawah ya. Cuman kalau kalian beli sih harus sabar-sabar aja, sekitar 10 harian gitu baru nyampe Indo. Karena masa-masa kayak gini ya, kita gak bisa berharap pengiriman dari luar negeri cepet ya. Dari dalam negeri aja tuh pengiriman jadi lebih lama, apalagi kalau dari luar negeri. Jadi ya sabar-sabar aja. Terus yang terakhir stiker, ini aku beli ini. Nah, ini tuh semuanya warna pink karena aku suka pink. Ini kayak obat-obatan gitu sama plester, lucu banget gak sih? Dia yang terakhir ini desainnya warna pink semua, ada unicorn, ada minuman juga, ada plester warna pink. Aku tuh emang dari dulu tuh suka banget sama stiker, kayak ngoleksi stiker gitu loh. Cuman aku tuh sukanya beli yang murah-murah aja, nggak suka yang beli yang mahal-mahal. Karena ngapain beli yang mahal-mahal ya nggak sih? Jadi aku beli yang murah-murah aja deh, karena ini tuh nggak sampai 10.000 sih seingat aku. Aku dikasih bonus lagi sama sellernya. Ini
Itu kayak pembatas buku sih kayaknya ya. Terus ada magnetnya gitu. Paket sisanya itu aku beli washi tape semua. Cuman aku tuh kaget karena karena yang datang tuh ternyata kecil banget. Aku tuh membayangkan washi tape-nya itu gede-gede, tapi ternyata yang sampai ini dua box yang sampai. Ini kan aku beli beberapa box kan. Ada dua box yang sampai itu kecil-kecil banget. Yang ini aku buka dulu dari boxnya. Dia packagingnya Mika. Harganya nanti aku tulis di sini karena aku lupa harganya berapa. Isinya 10 washi tape, tapi kecil-kecil banget. Nget. Benar-benar sekecil ini tuh kayak. Biasanya kan kalau washi tape yang aku punya itu paling enggak satu washi tape tuh segini gitu loh ukurannya. Cuman dia tuh segini, kecil banget. Kayak buat apa? Untuk motifnya kayak gini, ini kayak warna-warna biru gitu. Motifnya macam-macam. Isinya 10. Nih yang datang kecil ternyata tuh segini doang. Ini juga isinya 10. Yang aku suka dan kenapa aku beli ini karena dia kayak pelangi gitu kan warnanya, rainbow. Tapi ternyata dia juga kecil, ukurannya sama kayak yang tadi. Tuh, dia kayak gini. Nah, itu kayak warna gradasi pelangi gitu loh. Pantesan ini tuh harganya murah banget ya kalau nggak salah. Ternyata dia kecil, sedih deh. Tapi nggak apa-apa sih, tetap bisa kepake ya. Nah terus next aku membeli washi tape lagi. Ini adalah kotak yang ketiga. Kelihatan nggak tuh? Tuh. Sebenarnya dia punya yang warna biru, pink, sama kuning, apa ungu gitu. Cuman kayaknya sisa yang hijau apa ya? Nah kalau ini isinya nggak cuma kecil, isinya dari kecil, dari besar ke kecil. Ini lucu sih gambarnya kayak gambar kartun gitu. Terus yang kedua, dalam kotak ini tuh isinya ada 4 tadi kan. Yang pertama yang paling gede ini. Terus ini ada yang kayak gini. Kayaknya nggak terlalu kelihatan ya kalau kayak gini, soalnya dia kayak ketumpuk gitu loh gambarnya. Terus yang terakhir, yang kecil, ini tuh ukurannya sama kayak yang dua pertama yang aku tunjukin tadi loh. Ini juga kalau nggak salah harganya murah ya, makanya aku beli. Karena aku merasa kayak, ini harganya murah banget untuk dapat muka piece. Aku kan suka ya sama washi tape. Dan dari dulu tuh ngumpulin gitu, kadang kalau kemana aku beli washi tape. Terus kalau ke Gramet gitu aku beli washi tape. Cuman kalau yang dijual di Indonesia, biasanya entah itu di stationery atau di toko buku, itu pasti mahal-mahal gitu loh, kayak satu gulung gini, satu yang agak yang sedang ukurannya tuh kayak 16.000. Tapi itu kan mahal banget ya untuk satu washi tape. Nah, sementara kalau di Shopee itu aku nemuin dia murah-murah jualnya. Nah, ini terakhir, kotak terakhir yang aku beli. Ini isinya washi tape juga. Ini yang aku suka, kotaknya kayak niat gitu loh. Sekarang kita buka. Wah. Wah, lucu banget. Ini yang paling aku suka deh kayaknya, lucu banget. Nih, semoga kalian bisa lihat dengan jelas ya. Ini warnanya enak banget, kayak warna pastel gitu loh. Perpaduan antara pink, biru, ungu. Ini perlu aku tunjukin satu-satu gak ya? Karena kayak dia gak kelihatan juga gitu. Ini isinya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Isinya 20. Lucu parah, lucu mampus. Aku tunjukin kayak gini ya. Kayak gini kelihatan deh. Nah, tuh kelihatan kan? Lucu kan? Kebanyakan tuh dari foto gitu loh, kayak apa ya? Paham gak sih kalau yang sebelum-sebelumnya ini kan kayak desain biasa gitu kan? Kalau ini tuh kayak ada fotonya gitu. Tapi yang desain biasa juga ada kok yang kayak gini-gini, yang kayak apa sih? Yang kayak gini-gini gitu ada. Aku sukanya dia tuh gede-gede semua, gak ada yang kecil. Cuman emang lingkarannya ini kecil. Apa sih? Isinya gitu kecil. Apa sih? Isinya dikit gitu loh. Kalian bisa lihat di sini aja. Tuh. Aduh. Dan bagusnya tuh dia ada kotaknya. Jadi kita nyimpennya nggak berantakan gitu. Yang lainnya tuh memang punya kotakan. Tadi ada kotaknya si Mika ini. Yang aku suka dari kotaknya ini tuh kita cuma tinggal buka atasnya doang gitu loh. Kalau yang si Mika ini kan tadi kita harus buka dari sini yang
kalau udah susah gitu, gitu aja sih. Yaudah gitu aja unboxing dan Shopee haulku kali ini. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka sama video ini. Dan mungkin di video-video berikutnya aku bakal sering banget ngelakuin Shopee haul. Jadi kalian bisa komen di bawah saranin aku untuk beli apa kira-kira di next Shopee haul yang mungkin kalian tertarik buat nontonnya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian suka sama channel aku. Dan jangan lupa juga untuk nonton video-video Shopee haulku yang lain, karena aku lumayan sering bikin Shopee haul. Dan sekali lagi, kalau misalnya kalian mau beli juga barang-barang yang aku beli dan aku tunjukin di video ini, kalian bisa langsung klik aja link yang ada di description box. Semuanya nanti aku taruh di description box. And I'll see you guys on my next video. Bye!